Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira amma ba'du. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi. Salatun bi salamil mubin. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwasanya Allah sendiri dan para malaikatnya berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian dengan selawat yang dengan selawat salam yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah sendiri bahkan dikatakan di situ taukid menurut ahli nahwu, di situ nun li taukid inna, sesungguhnya ini menandakan jika ada orang ragu, ini Allah sudah tegaskan sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah itu Allah dan yang wahidul ahad, yang satu dan cuma satu Allah. Dan cuma satu. Menegaskan bahwasanya Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mereka para malaikat dan malaikat Allah itu bersolawat atas Nabi. Dari Allah salawat itu diartikan rahmat. Dari malaikat Allah itu diartikan salawat dari para malaikat adalah istighfar, meminta ampun untuk baginda-baginda Rasul. Dan dari manusia dikatakan bahwasanya salawat itu adalah doa. Ini saudara-saudaraku yang berbahagia. Maka kesimpulan, kita harus memperbanyak maca sholawat kapanpun dan dimanapun kita berada. Bagaimana situasi, kondisi dan apapun yang tengah kita alami, kita senantiasa bersholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rukun Islam ada lima, wajib tahu semua manusia. Kalau tak tahu rukun Islam, Allah marah tak terima. Jadi kita sebagai umat muslim harus mengetahui tentang yang namanya rukun Islam. Rukun itu tiang. Rukun itu tiang. Perkara yang sangat penting. Rukun Islam, bunyian Islam, sama dengan seperti itu. Rukun Islam, bunyian Islam ala khamsin,
Islam didirikan dengan 5 perkara. Rukun Islam ada 5. Wajib tahu semua manusia. Nah, itu. Kalau tak tahu rukun Islam, Allah murka tak terima. Kalau tak tahu macam mana? Nah, maka kita harus tahu. Sebab yang namanya iman itu istiqon yang namanya iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi setelah tahu kita praktikkan apa itu ajaran Islam. Itu. Kembali salawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. Semoga Allah, rahmat Allah, salam Allah atas Nabi Toha, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Toha Rasulillah, Toha Rasulillah. Julukan Nabi, lakobnya Nabi Toha Rasulillah utusan Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rahmat Allah, salam Allah kepada Yasin, kekasih Allah. Yasin juga sama julukan paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kita jangan benci dengan salawat, jangan anti dengan salawat. Sebab sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas sekali. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai yang tidak beriman, tidak hai. Itu makbum mukhalafahnya. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, sallu. Nah, ini perintah amrun al-aslu fil amri lil wujub, asal al-jalam amar untuk wajib. Sallu alaihi wasallim taslima. Berselawatlah kalian alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa taslim. Sallu. Sallu alaihi wa sallim wa taslima. Dan berucapkan salam. Berilah salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Taslima dengan salam yang sebenar-benarnya. Makanya kita sering dengar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Nah itu. Kita mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kita sebagai umat Islam tentunya kita harus mencintai paduka baginda Rasul dengan memperbanyak membaca salawat dan juga ikut sunnah-sunnah baginda Rasul. Apa saja yang beliau jalankan, kita ikuti. Kaum muslimin rahimahullah. Baiklah, sampai di sini dulu jumpa kita dalam nada dan dakwah serta salawat. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mudah-mudahan mendapat syafaatul utma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.